Baiklah, itu dia. Baiklah, berita pertama kita ada tentang SonaOne ataupun rapper yang I rasa young girls mesti selalu suka dengan dia ni. Ya, sebab betul. Sebab he's cute. Yeah. Tetapi Adriana, dia ni dikenali sebagai seorang yang bertukar-tukar. Bertukar-tukar penampilan dia. Ya, betul. Betul tu. Dan image dia selalu berubah, especially tang rambut dia. Kecak rambut warna ni, lepas tu tiba-tiba kerenting pula kan. Botak. Dan, botak. Dan sekarang ni kita nak tanyalah, kenapa agaknya SonaOne begitu? Mungkin dia memang suka explore new things kan? Jom. Image SonaOne dalam music video berbeza sedikit ya, dah ada misai and everything. Is that was the real one ataupun memang you sekarang dah plan nak ubah image you sendiri sekarang? I think saya punya image selalu my image selalu ubah. I think kalau you tengok dalam 3-4 tahun lepas, saya mungkin ada 8 different hairstyle. But I think that's just how I am. Sebab saya just suka express myself, whether it's dengan rambut saya ataupun like pakaian baju saya ataupun music. I constantly need to change sebab kalau hari-hari benda sama, boring. I cannot. Kalau tak pun saya pun boring dan lepas tu saya tak nak buat lagu dah. So that one is not good lah. Macam Sona pula bekerja bersama dengan Kisanti, how is it for you? Super exciting bro. Dah lama I've been wanting to release a song dengan dia. Kita dah berapa banyak demo kita orang buat tapi tak pernah siap ke, tak pernah release ke over the years. But this is for the first time kita orang buat something, kita orang both of us habis and dapat release sampai hujung. So I'm super happy lah. Saya I cannot explain how bangga dengan gembira I am. Honestly, yeah, my G, thank you bro. So Nasili, kita tahu sebelum ni you baru saja release Bomber. And also, I dapat tahu yang lagu ini adalah dibuat sebelumnya lagu Bomber. So mungkin you boleh share sikit. Why is it you release Bomber dulu dan kemudian Kuih Tiaw? Okay, so lagu ni sebenarnya saya siapkan my part the day sebelum saya buat Bomber. Saya buat lagu Bomber tu while waiting for this guy dekat studio sebab okay, it's my fault jugalah. Saya suruh dia datang studio pukul 8 and it was a Friday, I think. So confirm lah, traffic jam lah. So dia lambat 1 jam. So sementara saya tunggu untuk dia, saya buat lagu baru lah. And tiba-tiba saya buat lagu complete. Lagu Bomber.